Conveyor. Speed ah. Speed conveyor lah. Okey. Okey. Ha, ni yang nampak dia dah kipas. Kipas. Kipas untuk bagi kena buka lah, untuk bagi sejuk. Mana button mana? Dia duduk sini, button sini. Ini heater. Ini heater. Okey. Asus kuning ni. Nah, ha? Tapi on heater memang sah, conveyor kena ada jalan. Baru on. On set memang sah. Tu tekan sini. For set ni? Set. Kena bawa tu. Okey. Okey. 155 kan. Standard. Standard 155 macam tu lah. Lepas tu habis set siap. Nah, habis set siap tekan set ni. Okey, tunggu dia jalan. Hadi suhu. Suhu. Tiba-tiba plastik tersangkut ada apa? Okey. Stop button. Habis tekan ni bukan tarik benda tu. Pusing. Pusing kanan. Dia boleh jalan. Nah. Ingatlah suhu sampai boleh letak plastik. Suhu sampai 100. 155. Oh, 155. Boleh bu plastik. Kalau tak sampai jangan bu. Kalau bu dia, kalau standard plastik tu pakai plastik apa? Macam ni lebih kurang. Macam merukuh orang packing macam ni. Tapi 155. Kalau aku set ni untuk sesuai plastik saya. Kalau kamu nak plastik lebih tebal sikit, suhu kena up lagi. Okey. Ha, dia kena setting sendiri lah. Okay. Ni seal habis lah, kerja sudah habis lah. Conveyor jangan terus tutup semua. Jangan terus padam switch. Padam kita dulu. Bagi dia jalan, bagi dia sejuk. Bau tutup switch habis. Kalau tak ada, dia punya pep ni akan koyak. Lama-lama akan buat pasal dia bakar sebelah ya. Tutup heater, conveyor masih lagi jalan ya, lah. Bagi tinggal jalan, jalan bagi sampai dia sejuk. Tak panas, bau simpan. Okey ya. Okey. Tak cukup 155. Okey. Kita kena kuat apa boleh ya. Okeylah. Kalau dia tak cukup, up lagi lah. Up lagi. Ini mungkin saya tak faham lagi ada SV dengan PV maksud apa lah.